Sultan. Itu kan buat alasan pertama ke adik saya. Adiknya kan punya klausul begini. Kemudian tertunda-tunda lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 1 November 2022 di rumah Bapak Joko Bintoro di Komplek Bengrah Jakarta Timur, Yayasan Yang Lain Indonesia menerima wakaf yang dalam hari ini diwakili oleh Ustaz Hozin sebidang tanah seluas 422 meter yang terletak di Jati Mulia, Tambun Selatan. Memakafkan dari Bapak Joko Bintoro untuk Yayasan Ilat Indonesia untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah kami selaku Yayasan Ilat Indonesia menerima wakaf ini. Insya Allah dari awal pengurusan sampai menjadi sertifikat wakaf, insya Allah akan kami bantu pengurusannya. Kepada Pak Joko sekeluarga, kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga menjadi pahala mengalir untuk Bapak dan keluarga, insya Allah. Amin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, mari kita lihat tanah yang diwakafkan, tanah dan rumah yang diwakafkan oleh Bapak Joko. Ini dari sini tanah batas ini. Dari sini ini bangunannya, full bangunan. Terus kemari. Ya, temboknya ke sini, lihat temboknya. Terus di jalannya, di posisinya. Terus kemari, itu rumah, bangunan rumah, lihat bangunan rumah, masya Allah, pohonnya, lihat di semuanya belakang, ah, ini muka, ah, mukanya, insya Allah kita akan urus wakaf ini. Secepatnya supaya kita bisa manfaatkan sesuai dengan amanah dari wakil Bapak Joko Bintoro. Insya Allah mohon doanya. Silakan nih, dari mau sini. Jadi lebarnya kurang lebih hampir 30 meter. Kali 15 kurang lebih. Total semua luas 422. Ada dua bangunan. Rumah besar. Rumah besar, ada dua lantai, dua setengah lantai malah. Kalau lihat masih ada bangunan lagi. Insya Allah. Mohon doanya. Assalamualaikum.